Di video kali ini saya akan mencoba meresin ulang logo tahu bakso murni yang ada di Semarang. Kira-kira ini seperti tampilan yang belum di redesign. Dan kira-kira nanti setelah saya redesign seperti apa hasilnya dan seperti apa prosesnya. Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Halo, kembali lagi dengan saya Hans. Di video kali ini saya akan mencoba meredesain ulang logo tahu bakso murni yang ada di Semarang. Ini nanti kira-kira perbandingan sebelum diredesain seperti apa dan setelah diredesain seperti apa. Nanti menurut teman-teman gimana? Nanti komen di bawah saja ya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ini desain versiku ya. Kalau orang lain mungkin ada yang lebih bagus, tapi ini desain versiku. Jadi kira-kira nanti seperti apa versiku ya. Biar kayaknya biar gak kelamaan kita langsung proses redesign ya, tapi saya percepat biar gak kelamaan. Kalau tidak saya percepat karena ini panjang ya, mungkin bisa sampai 1 jam atau 2 jam, jadi kelamaan nonton nanti bosen. Kita proses redesignnya atau proses desainnya saya percepat. Langsung ke proses desainnya ya. Itu saja proses redesign kali ini. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Nanti komentar di bawah aja ya, di kolom komentar. Terus bagi kalian yang ingin request bisa DM di Instagram @hansrct. Dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Gitu aja, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.